gue jatuh. Aduh. Mungkin. Geng, buah banyak nih. Kita ambil buah yang elok-elok sikit yang baru jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan khabar guys. Okey, kembali semula ke channel Pancing Bamisai. Hari ini saya berada di Jenderam . Hari ini target kita ikan patin lagi. Lokasi ni saya tak pernah mancing. Saya nak try. Dan hari ini ada banyak buah ara . Betul-betul dekat bawah buah pokok buah ara ni. Kita nak cuba jugalah nanti. Kalau kalau rasa sesuai, kita akan cuba buah ara jugalah untuk mancing ikan dekat kawasan ni. Alright, yang baru jumpa channel ni, jemput subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih banyak. Alright, jom sini nak siap-siap dan kita lancar teruslah. Alright. Ni geng, buah ara. Yang tak kenal, ni buah ara . Warna merah, wangi. Kalau yang warna kuning tu biasa panggil buah kelempung. Kalau saya tak salah lah. Biasanya yang tu tak boleh buat umpan. Yang ini boleh, wangi. Right. Kelakar betul geng. Satu apa mata kail semua tak ada ni. Tak ikat lagi pun. Kita nak cuba mata saiz 15 angler. Ujung kita simpul macam ni. Just buat simple loop macam tu. Dua kali untuk dia lagi kuat. Siap lah. Batu ni pun kecil sangat. Saya tambah batu lagi lah. Alright, kita punya perambut dengan ni dah siap. Yang kita ikat tadi ni, mata kail ni kita just sangkut je dekat pin. Alright. Ha ni. Panjang ni, panjang . Panjang. Cuma sekarang ni kita gunakan buah. Kita nak try pakai buah. Saya tak ada pisau. Jadi saya gunakan gunting. Saya akan letaklah banyak-banyak buah ni. Okey, kat ujung ni saya letak sebiji. Okey geng, yang kedua ni saya pakai perisa pandan daripada Chef Umpan . Kita dekat-dekat je lah sini. Tak payah jauh-jauh sangat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ok geng, sekarang ni saya nak cuba pakai umpan jantung ayam, kalau dia nak lah. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Geng, umpan jantung ada yang makan ni. Tapi kecil agaknya ikannya, tak tahu apa benda yang makan. Nampak? Mungkin juga ikan lampam yang makan. So ada petanda. Lepas ni kita akan cuba pakai hati ayam pula. Lucut geng, dia makan kuat tadi. Rasa besar tadi tu. Partner in crime dah sampai, Fahmi. Tempat cantik dah, meh. Makan tak dia? Ada hati tak ada? Hati dengan jantung makan tadi? Tak tahu, tapi sebab lucut cepat sangat tadi. Tapi kuat, kuat lah yang tarik tu. Bukan anak-anak. Jantung tadi, jantung tadi kecil-kecil yang makan. Dia macam ni, aku dah tergolek tadi kat sini. Naik, naik, berapa kali naik, tak dapat tak lepas. Terjun je, terjun je. Tenggelam ni tu. Tak, sini tak. Susur je. Tak pun ke belah bawah sana tu. Hati aku bawa sikit je sebab memang tak target pun. Memang kena wajib lah hati ni. Okay geng, kita target dekat-dekat je lah ni. Makan ni, tapi tak kono. Geng, dapat anak bawang geng. Ha, tapi kecil. Alah, itulah aku tadi tak bawa bekas tu. Kau tak boleh tapau. Tak bawa bekas. Tadi dah siap dah. Apa? Oksigen apa tadi. Aku fikir malas je nak bawa. Kecil geng. Kecil macam ni kita lepas balik lah geng. Right, selamat tinggal. Kita lepas balik. Kita lepas balik lah. Okay, kecil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan terus. Lebih kecil ni. Senyap dah. Ada makan, ada makan lagi. Ada makan lagi.
sana lagi. Geng, dapat lagi geng. Dapat lagi anak baung. Ni, aduh, kalau tahu aku bawa tadi bag aku tu. Besar-besar ni. Tak besar geng, baungnya. Kecil-kecil. Kalau besar ambil, kecil sangatlah. Okey, jumpa lagi. Okey geng, saya dah berapa lama dah kat sini? Dah 2 jam kot. Lebih. Baru 2 ekor anak ikan baung, itu pun bukan ikan target lah. Ikan target dia ikan yang makan roti ni. Tapi sampai sekarang roti tak dia makan. Yang makan hati ayam. Hati ayam pula bawa sikit je. Kalau hati ayam tu banyak memang bertukar plan jadi mancing baung. Itulah dia. Apa pun tunggu. Ada lagi masa ni. Alright. Kumpau. Jom. Ada lain. Jom, pindah. Okey geng, kita dah sampai ke port yang kedua. Kita nak cuba kat sini. Kalau ada rezeki, kalau tak ada kita cabut baliklah. Cari cendol. So sebenarnya apa yang terjadi hari ni? Entah. Kita nak cakap. Daripada hari Jumaat itu sampai ke hari ini. Kumpau je lah. Geng, kita orang kumpau teruk geng. Tak tahu nak kata apa. Jenderam ni dah memang payah nak dapat ikan sekarang. Umpan. Macam-macam umpan, umpan dah. Umpan dah macam-macam. Dedak. Tak apa. Tak apa, kita dah lama tak pakai lah. Hati ayam. Agaknya kita kena stop mancing kot. Buat benda lain. Aduh, sekejap lagi kita nak kemar-kemar, kita balik lah. So hasil hari ni cuma Tadilah 2 ekor anak ikan baung. Itu pun bukan target eh. Bukan target. Itu je lah cerita hari ni. Okay, rasa elok lah tutup. Tak payah panjang-panjang cerita tak, ni. Tak payah lah. Siapa yang tengok sampai habis ni, kira dah terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak kat korang yang dah tengok video ni sampai habis. Alright. Jumpa lagi dalam next episode. Alright. Dia dah balik-balik dah mengamuk lah ni. Alright. Jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.